dengan saya, dengan tim Paranormal Kenia. Oke, sekarang kita ada di sebuah tempat, dan sebuah tempat tempat ini memiliki banyak cerita, macam-macam lah cerita yang ada di sini. Dan kawasan ini kami tidak bagi tahu untuk menjaga nama baik tempat inilah. Nah, ini kali keberapa kita datang sini? Ini kali kedua. Yang pertama kita datang sini macam suasana dia tenang kan. Nah, yang kali kedua nih kami datang sini, macam mana perasaan yang kali kedua datang siang? Macam yang ingin tahu lah. Macam was-was sedikit kan. Ya, ada sedikit was-was. Oke, begini kita panggil satu remaja. Remaja ini dia tinggal di sini. Kita akan tanya-tanya apa kejadian di sini. Nah, kita masuk sini inilah kita panggil dulu dia. Siapa nama kita? Syukri. Berapa umur kita sebenarnya? 18. Oh, 18 tahun. Kita tinggal di sini. Iya. Oke. Okay. Coba kita cerita apa yang ada di sini. Kejadian-kejadian apa yang kita pernah rasa? Kejadian tuh macam-macam lah. Ah, macam-macam salah satunya. Kadang-kadang tuh ada yang selalu kena masuk. Kerasukan. Iya. Kerasukan tuh lelaki enggak perempuan? Perempuan. Perempuan berapa umur dia? 20 lebih lah. 20 lebih. Dia sudah kawin. Iya, sudah kawin. Sudah kawin. Nah. Dan yang di sini selain yang kerasukan macam punya ketawa ke penampakan ke apa enggak ada alami? Kalau ketawa tiada. Tiada penampakan? Penampakan ada. Apa yang kita nampak di sini? Kalau yang saya nampak paling-paling bayang-bayang. Bayang-bayang. Itu sebelah mana? Yang di depan rumah tadi. Depan rumah. Oh, berdekatan rumah kita sini. Oke, nampak bayang-bayang. Bayang-bayang hitam putih. Hitam. Ah, begitulah kejadiannya. Dan kita akan macam membuktikanlah kejadian-kejadian pelik yang ada di kawasan ini. Dan kita akan pergi satu tempat itu di mana tadi di sulam kan? Nah, di sulam. Nanti kita akan di sulam sana. Dan medan dia mau masuk sana agak-agak susah, nanti kita tengok sendiri macam mana. Oke, kita lanjut cerita kita. Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah. Sama saya Ras ataupun Boy selaku juru kamera. Oke, sekarang kami akan ke lokasi di mana salah tiga orang kru kami yang akan diuji nyali. Oke, sekarang kami ada di suatu kawasan dan sini tempat uji nyali. Ah, ini macam uji keberanian lah. Dan saya bersama dua rekan saya, yaitu ini macam coba dekat sedikit. Ah, dia ini apa? Macam tamu undangan saya lah. Ah, jadi dia mau merasakan apa macam berkaitan benda paranormal kan? Oke. Dan yang kedua ini sahabatnya yaitu Saleh. Oke, doang dua ini uji keberanian di sini, doang macam tidak mau satu-satu. Kita mau coba satu-satu. Tidak. Tidak. Oke, kenapa? Oke, kita akan tengok macam mana. Saatnya kamu kalau ada apa-apa kamu jangan nao ya, kamu tetap diam di sini. Cuma kamu lambai jadi tangan. Lambai di tangan, lambai jadi kamera. Oke, kita akan lanjut. Jom. Saksikan.
lewat ini gedok gedok ini. Setengah jam, 20 menit. Halo. Bentar lagi. Mana? Lagi. Kita berjalan juga. Berjalan juga bang. Cuma sedikit saja. Mati dulu. Bakar. Apa? Kenapa? Kenapa? Di desa sana nih. Asal aku makan. Ya. Yang desa sana di sini nih. Kenapa? Kawan kau tadi. Kawan kau tadi enggak kena dia melanggar. Yang di sana tuh. Yang mana? Tinggi-tinggi. Yang bagi jauh tinggi tuh. Bagi jauh. Iya. Jauh ya. Jadi sekarang oke ya, rawatan. Dia kena rawat. Bau enggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jalan kamu. Apa jalan kan? Kamu ikut jalan lalu. Tadi itu kawan tidak menyelesaikan selama 20 menit, masih dalam 17 menit, sisa 3 menit lagi lah. Dia cakap di atas sana tiba-tiba ada goyang bergerak di atas itu. Oke, nanti kita akan jumpa dulu, kita bercerita-cerita dulu. Kat sana.